Kalau sebab waris itu ada tiga gitu ya. Sebab terjadinya waris ada tiga. Karena sebab pernikahan, sehingga suami istri, ya, sebab pernikahan suami istri, ketika suaminya meninggal maka istrinya dapat warisan. Begitu juga ketika istrinya meninggal maka suaminya dapat warisan. Kemudian juga karena sebab nasab. Orang yang mendapatkan warisan itu karena dia apa? Karena sebabnya adalah sebab nasab. Seperti anak mendapatkan harta warisan dari orang tua. Cucu mendapatkan harta warisan dari kakeknya. Misalnya seperti itu, ini termasuk sebab hubungan darah, sebab nasab, ya. Kemudian ada sebab karena memerdekakan budak. Nah, yang sekarang nggak ada, saya tidak membahas lebih jauh. Ini sebab-sebab terjadinya waris.